Ustadz, apa hukumnya jika lo suami mendiamkan istrinya, padahal ini masih satu at rumah, satu atap? Satu atap. <laughs> masih didiamkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala ashrafil anbiya wal mulhussalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uh, tentu kita tidak bisa menjawab hukumnya begini atau begitu, kecuali kita sudah rinci dulu. kita. Yeah istri kita men mencoba untuk me menggali, menggali ya. lagi gitu. Ya. Jadi karena ini kan memang e, suami dia ya. mendiamkan istrinya. Jangan-jangan dia lagi sayawan Iya bisa juga. Iya kan namanya panas dalam panas bener. dalam kan juga sakit gigi jadi ngomong pun nggak nggak ini kan. Iya bahkan hmm. bising sedikit udah naik tensi. Wah begitu jadi hmm. gimana dia mau ngomong kan benar. Nah bener. gitu jadi artinya bahwa perlu kita dudukkan dulu hmm. sebabnya apa dicari dulu ini kenapa suami hmm. ini nggak mau ngomong ya. kan itu? Yang jangan udah bisu. <laughs> bisa jadi kan begitu jadi maksud saya nggak bisa kita serta merta oh ini nggak boleh ini boleh nggak hmm. begitu kita cari dulu apa sebabnya suami hmm. mendiamkan istrinya betul hmm. walaupun satu rumah satu kamar satu apa ya pokoknya suami lagi diam nih hmm. apa sebabnya cari dulu hmm. jangan jangan suami lagi mendidih istrinya kan salah satu mendidih istri karena mungkin istri melawan hmm. atau kita katakanlah mangkang Hmm. begitu kan kepada perintah suaminya maka salah satu caranya setelah dinasehati adalah mendiamkan dan yeah. itu dibolehkan tapi yeah. jangan sampai lebih tiga hari iya yeah. mendiamkan itu cukup menyakitkan ya yeah, justru itu yeah. kan itu kan maksudnya untuk mendidik yeah. si istri yeah. sehingga istri mengintrospeksi dirinya mengevaluasi dirinya yeah. me Uh, apa namanya ini me, melihat kembali apa yang mm, penyebabnya menjadi suami kok menjadi gitu itu Benar. tadi saya katakan hmm. nah kalau memang istri umpamanya tadi oh diketahui bahwa suami ternyata ngambek ternyata suami hmm. lagi emosional lagi uh, apa namanya ini memberikan pendidikan kepada istrinya maka segala istri meminta maaf itu aja intinya meminta maaf Ya simple. Simple jadi si istri ena -ena... masa enak enak kebutuhan <laughs> iya. suami gitu hmm. di di di, di diapakan, selesai ceritanya. Jadi makanya saya katakan apa dulu penyebab si suami ini mendiamkan. Meskipun kita sampaikan memang mendiamkan itu juga ada toleransinya. Enggak juga selamanya boleh mendiamkan. Yeah. Jadi suami juga enggak boleh juga me, apa ya menggantung gantung begitu. Hmm. Kalau memang tiga hari dia kalau emang ingin mau menceraikan ya disampaikan aja. Yeah. Ah gitu. Jadi maksud saya kalau kita kan kekurangan keterangan dari pertanyaan tadi, kan, hmm. hanya mendiamkan, kita juga nggak tahu udah berapa hari dia didiamkan. Jadi, kita hmm. me meraba-raba aja ini, me mencoba aja bahwa kalau memang suami mendiamkan dalam rangka mendidik, ya nggak masalah, tapi itu pun men mendiamkan itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Yeah. Karena kata Nabi SAW, La Muslimin, an-Nya, joroh ini uh, fokus salah sila yalin, atau kama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh tidak halal bagi seorang Muslim untuk dia hmm. menghajar artinya tidak ajak bicara saudaranya hmm. ya lebih daripada tiga malam atau tiga hari yeah. nah, gitu karena memang dianggap waktu tiga hari itu sudah cukup untuk menenangkan diri untuk me apa ya me menurunkan tensi marah yeah. nah, gitulah kira-kira intinya kita katakan cari dulu penyebabnya suami itu kenapa dia begitu kalau memang suami istilahnya Nggak ada apa-apa, istri soleh, istri taat aja, hmm. istri semuanya oke oke aja. Berarti suaminya ada masalah, bisa jadi hukumnya haram. Kalau suaminya, eh, sang istri nggak ada masalah apa. -apa. Nggak ada masalah apa-apa, hmm. itu semua taat semua apa. Mungkin suami aja yang... Uh, memang lagi lagi mm -hmm. uh, apa namanya lagi ngambek aja nggak ada tahu apa-apa so, gitu. Datang bulan nggak mungkin karena itu khusus wanita saya. Oh, eh, khusus wanita <laughs> gitu kan. Jadi maksud saya, mm -hmm. apa dulu nih kalau suap dari sisi istri udah selesai, bisa bisa suami di berdosa. Kenapa didiamkan yeah. istrinya? Iya. Yeah. Ah, begitu kan itu hak istri mm -hmm. untuk diajak dialog, diajak bicara, mm -hmm. diajak untuk uh, bercengkrama, diajak untuk saling komunikasi itu hak istri. Iya. Yeah ah begitu kadang-kadang kan memang ada tipe suami itu sangat sensitif yeah. ya bukan lagi. hanya perempuan yang sensitif yeah. ya kadang-kadang pria itu udah cemburuan sensitif mm. lagi kadang-kadang yeah. uh, kan sang istri itu juga butuh penjelasan yeah. kenapa sih didiamkan ini dia aja cara nggak ngomong nggak mm. ini sampai berhari-hari kan kalau misalnya tahu permasalahannya hmm. kan bisa mengintrospeksi diri. Betul. kadang kadang sang istri dilema apa sih salahku kok didiamkan? Ditanya ya. juga nggak jawab. Ini gimana nih? Kalau yang begitu ininya hmm. bisa dilibatkan pihak ketiga, pihak ketiga dalam pengertian yeah. yang mungkin yang dihormati suami, nggak mesti dari keluarga yeah. yang dihormati dan disegani suami. Mungkin ada ustadz atau hmm. tetangga yang barangkali ya. Uh, apa ya, yang bisa memberikan pengaruh lah kepada suami, begitu yeah. nah, tapi itu tetap, apa ya uh, tetap diukur uh, ke sejauh mana nanti dampaknya, gitu kalau memang kira-kira itu akan semakin membuat runyam, masalah yeah. yang nggak usah dulu yeah. nah, begitu intinya, saya kira Lulusan rumah tangga ini kan nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita hitam putih gitu gitu. Karena iya. ini kan sesuatu Karena yang ada pelang di sana. Iya <laughs> 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 jadi nggak bisa kita serta merta letter gitu gitu gitu. Iya. Nah, jadi maksud saya bahwa dipastikan dulu itu semuanya nggak ada apa-apa. Hmm. Kalau emang butuh uh, lebih tegas lagi, lebih pas lagi si istri, hmm. sampaikan aja, Mas kalau emang tidak lagi kita ingin bersama saya juga nggak ada masalah tolong saya baik-baik disampaikan dikembalikan gitu jadi juga suami di ultimatum Iya. Jadi ultimatum juga di semacam di mob juga serangan iya. balik itu kira-kira. <laughs> Jadi supaya juga suami nggak nggak menggantung kan? Iya. Apa sih maksud dia? Jadi sang istri nuntut referendum kan. lah <laughs> Ya itu dia kan maksudnya. <laughs> supaya jelas kedudukannya ini apa? Kalau emang mau kan, ya udah. Benar. Ah gitu atau apa? Kalau kalau ada salah saya minta maaf kan Benar. Si Istri udah semua nih dilakuin usahanya nih. Iya. Toh suami nggak juga? Ah ini berarti udah perlu untuk dilibatkan pihak ketiga atau mm. mengultimatum si suami, yeah, nah, begitu.